Halo YouTube, ketemu lagi sama saya Pilot Kapak. Di video kali ini kita akan unboxing lagi. Hehehe. Biasa edisi unboxing. Ini adalah drone dari JJRC lagi ya. Ya, sepertinya ini JJRC lagi gencar banget ngeluarin drone-drone keren ya. Ini juga termasuk salah satu drone keren menurut saya ya, dengan harga kurang dari 500.000. Ya, ini adalah JJRC A31. Dia bisa masuk ke air tanpa mengkorsletkan drone-nya, katanya. Cuma belum dicoba juga sih. Ya, ini JJRC A31 ya. Jadi drone ini adalah drone tahan air, high performance waterproof drone. Ya, kita langsung mau unboxing aja. Ya, oh ya, fitur-fiturnya ya, Bro ya. Ini ada fitur-fiturnya. 2,4 GHz, 4 channel, 6 axis gyroscope, LED light, eVersion 360, ada CF, headless mode, ada one press automatic yang ala toy grade, dan yang terakhir ini waterproof. Waterproof, Bro. Jadi DJ aja nggak waterproof. Ini bisa waterproof, ngeri banget nggak sih, Bro? Ngeri banget kalau kata pilot ngapak. Oke, kita langsung unboxing aja. Kita dapat warna hijau. Warna hijau, bukan warna biru, nggak salah ngomong lagi. Kita unboxing. Thread, okay. Ya, ini dia drone-nya. Kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Wait. Kita buka. Ya, di dalam box ini ada buku manual. Buku manual. Buku manualnya bagus ya, berwarna. Mungkin di JRC pengen kalau misalkan dia bikin buku manual itu biar dibaca sama pembelinya ya, biar nggak kebanyakan nanya sama orang-orang. Kasihan orang yang ditanyain terus, padahal kan ada buku manualnya. Oke, kita nggak mau baca. Ntar gampang kalau misalkan ada yang nggak tahu, tinggal dibaca aja, Bro. Oke, kita buang dulu. Ntar kalau misalkan nggak tahu, kita buka lagi. Kita dapat propeller guard sama landing skid. Dapat landing skid ya ini. Kelihatan nggak? Ya, pokoknya ini dapat propeller guard, dapat pelindung propeller, sama dapat landing skid. Terus dapat, woi, ini apaan, Bro? Kacamata. Dapat kacamata, bisa dipakai, Bro. Woi, woi, keren keren keren. Dapat kacamata. Sebenarnya nggak penting juga sih, cuma keren. Ada mereknya, mereknya JJRC. Dapat kacamata dari JJRC dengan harga 400 ribuan kita dapat kacamata yang keren banget, Bro. Macam-macam Oakley gitu. Oakley Jawbon ya. Ya pokoknya Oakley itulah. Oke, dapat kacamata. Aduh, aneh-aneh nih. Barang Cina emang ngeri-ngeri. Dapat controller, controllernya pakai 4 baterai, baterai A2 ya ini ya. Pakai 4 baterai, oke. Warnanya bolang bonteng kata orang Jawa itu. Warnanya nggak jelas, campur-campur, kurang asik sih. Oke. Dapat ini apa aja? Kita buka. Oh, ini dapat baut-baut ya, baut-baut kecil buat landing skid sama propeller guard ini. Oke, dapat spare propellernya 4 biji, agak nggak pelit. Cuma ini chargernya, kabel USB chargernya itu tanpa kabel. Sedikit pelit, cuma agak baik karena udah ngasih kacamata. Oke lah. Ya mungkin agak ngerti juga sih ini ya, si JJRC itu. Mungkin kalau misalkan yang suka main di lapangan, suka main outdoor, kayaknya suka silau itu pakai kacamata ini lebih oke. Kayak pilot ngapak, suka pakai kacamata yang keren-keren. Oke. Ya, ini dia drone-nya. Yang terakhir. Drone-nya bentuknya keren ya. Ini seukuran Sima X5 HW ya. Cuma ini ramping banget, Bro. Kalau cewek tuh nggak tahu seksi, nggak tahu kurus keprempengan. Oke, baterainya nggak ada ya? Apa baterainya udah di dalamnya ini? Oh iya, udah di dalamnya, Bro. Ini dia baterainya, kita tarik agak keras. 3,7 volt, 30C ya. Ini JJRC emang baterainya agak bagusan ya. Ini current-nya 30C, 400 mAh, lebih kecil dari baterainya Sima X5W yang pakai baterai 500 mAh. Ini desainnya, bentuknya. Oke, udah lihat semua ya, udah di unboxing. Dia pakai motornya kayaknya kalau nggak salah ini pakai motor 8 mm ya. Ukuran tingginya 20 mm. Ntar kita lihat aja kalau misalkan udah bosan kita bongkar-bongkar, Bro. Cuma secara tampilan oke banget, Bro. Ya, ini waterproof drone-nya. Ntar kita nyobain celupin di kolam renang. Moga aja nggak rusak ya. Soalnya sayang juga beli drone mahal-mahal buat dicelup-celupin. Cuma ntar buat reviewnya biar kalian yakin kalau drone ini tuh waterproof apa enggak.
dan lihat performanya kayak gimana, kita langsung nyoba di kolam renang aja, bro. Oke, sekian unboxing dari Pilot Ngaplak. Kalau kalian pengen lihat video-video keren lainnya atau ntar kita lihat video ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian berkenan klik share untuk membagikan channelnya Pilot Ngapak kepada teman-teman pilot lainnya, biar sama-sama belajar di sini dan sama-sama bermain di sini, biar semua pada happy. Oke, sekian, terima kasih, salam Pilot Ngapak, dadah, dadah, dadah.